Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel sergap.com. Kali ini kembali mereview rumah adat Jawa, rumah Limahasan. Untuk sokonya sendiri ini sekitar kurang lebih 22 cm. Ini baru proses ini melur. Ini bukan untuk dijual ya, teman-teman. Ini hanya untuk referensi teman-teman kalau mau buat rumah limasan ukuran segini. Nanti kalau teman-teman pengen pesen rumah kayak gini bisa ada nomor di deskripsi. Nah, ini nomor. Kayunya jati ya, motif ini dada besinya. Ini untuk tengahnya lorokop. Untuk harganya sendiri ini kemarin harganya sekitar 130 jutaan untuk tiang seperti ini. Ayo laut-laut, guys. Laut lur. Kalau teman-teman mau pesen rumah atau jati yang bagus, nanti bisa di nomor yang saya cantumkan di deskripsi. Kualitas bagus dan harganya pun sangat-sangat terjangkau. Untuk kayu jenis apapun, mahoni atau jati. Oh, teman-teman jangan lupa klik tombol loncengnya ya, biar tahu kalau kita upload nanti kapan ya, biar tahu ada notifnya. Jangan lupa klik subscribe juga kalau sekiranya bermanfaat. Amit gimas. Pekerjaannya pun ini sangat-sangatlah bagus, halusan. Kayunya ini sangat-sangat bagus, padat. Yes. Ya, cukup sekalian para sedulur sergap.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.